Ini adalah video lanjutan dari modifikasi Grand Civic Fit pengepul mobil yang kali ini kita akan membahas soal modifikasi interiornya. Kita sekarang lagi ada di Vertu Concept dan kita bakal ngobrolin apa aja konsep ubahan Grand Civic ini ke modifikatornya nanti. Simak videonya. Jadi pada di sini, selain kita akan ngomongin soal pengerjaan interior buat Grand Civic Mod Beats ini, kita juga bakal ngupdate sedikit soal pengerjaan apa yang sudah dilakukan terhadap mobil ini. Yang jelas, yang pertama untuk bagian sektor body sudah dilakukan sol pada beberapa bagian atau pengecatan pada body. Jadi mobilnya sudah relatif sudah mulus, tinggal dipoles aja. Selain itu, ruangan mesinnya masih kosong saat ini karena mesinnya diangkat untuk di-rebuild, dikembalikan ke kondisi saat mobil ini baru. Sementara itu, ruang mesin juga dipersiapkan untuk melakukan wire tucking khas pengepul mobil. Nah, nanti kita akan ngobrol sama Edi Vertu buat konsep modifikasi interior seperti apa, tapi sebelum itu kebetulan ada Jeki di sini, kita akan ngobrol sedikit sama Jeki. Oke, kita udah sama pengepul mobil. Kita bakal ngomongin soal sebenarnya konsep modifikasi luarannya seperti apa sih yang bakal diterusin sama modifikasi dalamnya nanti sama Edi. Oke. Bro, gimana, Bro? Nah, kalau perkenalkan ya, saya Jeki dari pengepul mobil. Ya. Biar durasinya agak panjang dikit ya, saya lebih banyak kan. Nah, ya. Jadi modifikasi mobil ini saya pengennya clean. Clean tapi retro. Clean tapi retro. Iya, okay. Di bagian NGB saya buat semodern mungkin. Ya. Terus di bagian luar saya buat retro. Interiornya saya mau tetap OM. OEM? Iya. Nanti yang ngerjain? Ya udah pasti. Pasti. Seperti yang kita tahu, kalau OEM, rajanya ya. Kalau modifikasi, semua orang bisa modifikasi. Oke, modifikasi. Kalau untuk bikin OM, jahitannya seperti pabrikan, nut-nutnya, ya. Rajanya di Vertu. Makanya saya serius kasih interiornya ke Ko Edi Vertu. Jadi terus misalnya kayak yang warna-warna panel yang udah mulai pudar kan dia bisa ngecat tuh yang water base kan. Nah, saya serahkan ke dia karena dia timnya dari Vertu itu bisa nyesuaiin warna yang seperti yang kita mau. Oke. Okay. Ntar kita bakal ngobrol sama Edi ya. Iya, nanti kita ngobrol sama aku Edi. Tapi konsepnya secara konsep ini lu yang bikin. Iya, aku Edi yang dia yang eksekusi. Iya, dia eksekusi. Oke. Okay. Gitu. Ntar kita bakal lihat aja gimana kata Edi soal modifikasi Grand Civic ini. Jadi nanti terus. Oke. Okay. Oke, Bro Edi, kita sekarang sudah di dalam mobil Grand Civic nih. Oke. Kita mau tahu sebenarnya modifikasinya itu akan dilakuin seperti apa sih? Tadi kita udah ngobrol sedikit sama Jeki pengepul mobil ya. Dan dia katanya juga udah ngobrol sama Bro Edi. Nah, kira-kira bakal diapain sih nih mobilnya? Lagi-lagi dia kirim mobil yang bikin pusing. Jadi yang pasti kita mau kembalikan seoriginal mungkin. Ya, okay. Istilahnya kita masuk yang namanya restorasi. Ya, okay. Jadi kalau bicara tingkat kesulitannya sangat sulit. Kenapa tuh? Kenapa? Ya pasti belum lihat nih ya fabriknya mungkin ada yang robek atau apa. Nah, nyari yang mirip itu susah mengamati. Susah okay. banget. Jadi kembali lagi orang suka kadang menganggap remeh. Oh, ini gampang nih, tinggal ini, tinggal itu. Justru restorasi yang susah banget. Itulah tantangan buat kita. Ya, tapi memang itulah spesialis dari Vertu. Apapun kita tetap bisa punya solusi, apapun kita tetap bisa kerjakan. Oke. Artinya berarti kalau konsep OEM ini bakal cuma mengganti bahan pembungkusnya atau gimana? Nah, gini yang pertama sebenarnya kita lihat bahannya semaksimal mungkin kita pakai ori. Oke. Ya, tapi jujur tadi masuk aja tuh agak gimana gitu, ya kan kotor okay. banget, ya kan? Kotor ya, ya. Wah, ini parah banget kotornya. Terus ya yang pasti nanti kita bongkar semua, kita laundry. Okay. Ya kan, nanti kita sampai restorasi benar-benar kita balik lagi kondisinya seolah-olah baru.
Wih. Bukan salah baru, feel-nya pun tetap baru. Feel-nya tetap baru. Jadi artinya baunya ini udah bagus ya. Udah bagus, enggak cuma bau, tapi higienisnya itu juga pasti udah kayak mobil baru gitu. Karena kita semua kita proses, nah terakhir nanti akan kita fogging, kita kembalikan semua di kondisi nyaman lah istilahnya. Nyamanan ya. Iya. Ini kan mengingat mobilnya umurnya sudah sangat tua. Iya, iya. Ada treatment khusus enggak yang harus dilakuin? Treatment khusus sebenarnya masalah taste saja ya kan. Okay. Kita harus kembalikan kepada mobil ini selayaknya. Okay. Mobil ini misalnya di tahun sekarang ini anggaplah interiornya itu nggak boleh terlalu dof, nggak boleh terlalu glossy juga. Nah perpaduan warnanya mesti tepat di tahun itu, warnanya seperti apa, apakah udah mulai memudar ya kan, atau mulai ada bagian-bagian tertentu yang udah mulai ngelotok atau mulai copot, ya kita harus kerjakan semua totally seperti original pada umurnya. Ini kalau kita lihat nih warnanya kan abu-abu ya. Iya. Artinya ntar kurang lebih tone warnanya akan seperti ini lagi. Kurang lebih akan seperti ini lagi. Kita akan terus usahakan se-original mungkin ya. Kita akan usahakan kita maksimalkan kayak plafon nih. Hmm? Urusan kecil gini aja. Wah, susah banget. Oh gitu. Iya. Nantinya ini akan diperbaiki atau nanti akan kita sulap. Disulap. kalau interior memang ada treatment khusus. Gitu? Kita ada cara khusus, tapi kembali lagi seperti saya bilang sebelumnya, restorasi jauh lebih susah dibanding kita modifikasi. Oke. Karena mencari referensi juga gitu, mencari bahan yang kurang lebih sama. Iya. Jadi itu yang bikin tingkat kesulitannya luar biasa ya. Betul. Makanya gua bilang ke Jackie, jangan ngejar gua waktu. Karena ini susah banget. Susah banget ya. Kurang lebih pengerjaan berapa lama? Kurang lebih pengerjaan ya 1 bulan. Ini memang Vertu memang concern sama kualitas. Jadi kalau buat yang modifikasinya ngejar waktu kayaknya kurang pas di sini. Gitu ya? Iya, betul. Apalagi buat restorasi. Iya. Restorasi karena membutuhkan banyak sekali referensi, cari barang, betul. Dan pengerjaannya mesti detail gitu ya. Betul, betul. Ya kita tergantung lah, kita tetap ada mobil daily. Oh daily mobil juga ada. Mobil yang sehari kelar kita juga ada, ya kan. Okay. Tapi kalau ini kita bicara udah ke passion, ke hobi lah. Ke hobi. Seperti itu ya. Jadi mesti pelan-pelan, mesti gua turun tangan langsung semuanya. Mantep. Mesti gua yang benar-benar handle urusan-urusan tertentu. Okay. Jadi nanti akan kita lihat hasil akhirnya setelah pengerjaan dari Vertu Concept ini. Stay tune aja. Oke, itu tadi perbincangan kita sama Edi dan juga pengepul mobil soal bagaimana konsep mobil Grand Civic Mod Beats ini. Jadi, untuk kalian yang berminat membeli mobil ini, kita membuka kesempatan untuk mendapatkan ya. Karena ketika mobil sini sudah jadi, modifikasi pada ruang mesin, eksterior dan juga interior, kita akan melepas mobil ini secara eksklusif. Artinya, kapan lagi kalian bisa mendapatkan sebuah mobil modifikasi yang dibangun proper oleh pengepul mobil. Itu saja, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa tonton video dari kita terus. Sampai jumpa.